Tapi pernah nggak sih, misalkan nih, dengan pro dan kontra yang terjadi mungkin ketika ketemu sama orang, atau mungkin di sosial medianya Panji, ternyata dia ngirim hate speech. Pernah nggak sih kayak gitu? Wah, sejak pertama kali saya stand up udah muncul yang kayak begitu-begitu. Udah banyak tahun 2010. Ya? Sudah, waduh. Dari tahun 2010. Cuman kan saya menanggapi itu sebagai sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena saya selalu bilang sama orang, kalau gue nyari duit dari beropini terhadap semuanya, ya masa orang nggak boleh beropini terhadap gue? Kan nggak adil. Betul. Walaupun opininya dia gue nggak suka, ya itu opininya dia. Orang kadang-kadang gue beropini juga orang nggak suka. Jadi ya fair-fairan aja. Kalau gue bisa ngomongin apapun yang gue mau, orang juga boleh ngomongin apapun yang mereka mau tentang gue. Nah, jadi itu udah terjadi dari dulu. Dan joke saya yang rame kan bukan cuman soal kucing, ada soal masjid, ada soal pemerkosaan, ada soal ganja, banyak lah.